Masih lagi shooting saja langsung. Kali ini masih
kasih. Dapat peluang sepuluh putaran ketiga sejenak. Dapat tiga gagal langsung oleh Lepung, tapi halau saja dari kolam. Lagi-lagi dapat tiga gagal Lepung dari sore sana. Kali ini ke depan berikan langsung oleh Lepung 10. Lagi-lagi ada Lepung yang menanti situasi sana. Cukup begitu baik, tapi sekali mengirim nol anaknya. Bayang-bayang oleh Mario. Masih ada sama dengan Lepung 6. Lagi-lagi ke depan halau saja masih masih cipang. Masih cipang kalau mengirim nol. Selamat sudah kawan dari Putra Margahayu ini. Masih di sana sudah kucok, sudah ada sekitar acang-acang dia. Lakukan sudah tadi, belum datang lagi bola, kirim saja. Bapak Putra Cipangkalan, berikan kepada Mas Kuling kali ini. Kutak api sejenak, berikan kepada Sobun di sana. Kali ke depan, ada siapa yang dituju? Ada Iwan kali ini, masih Iwan mengirim bola. Iwan kali ini, lagi-lagi ke depan. Namun saudara-saudara, apa yang terjadi akhir-akhir saja, namun lagi keberuntungan belum menghasilkan putra dari Margahayu. Kali ini masih di sana kiperan dari Putra Cipangkalan 1-2. Kali ini dihalau saja orang nomor punggung 18, masih Cipangkalan di sana. Kolaborasi dilakukan, berikan langsung kepada nomor punggung 18, curi saja langsung kepada nomor punggung 18 kali ini depan. Kejar-kejar di sana, dan lagi-lagi kali ini saudara-saudara, berikan kepada Cipangkalan, masih Cipangkalan, putra ketiga cukup begitu baik Cipangkalan. Jangan terlalu langsung kepada nomor punggung 16, masih nomor punggung 16 sana. Kita kaki tiap sejenak, masih nomor punggung 16. Si Cangkung tiap berikan ke depan, maksudnya dapat tiga kata langsung oleh putih dari Margahayu. Dari Margahayu di sana, kali ini curi saja Cipangkalan. Masih Cipangkalan kuasai bola sepenuhnya. Lagi-lagi dapat tiga gagal langsung dari nomor punggung 10. Masih nomor 10, berikan kepada Soli. Kerjasama dengan nomor punggung 7, gagal langsung oleh putih Cipangkalan. Lakukan sudah, berikan kepada Mas Kose. Namun lagi-lagi saudara-saudara, hanya mengakibatkan lemparan ke dalam. Bagi Putra Cipangkalan di sana 1-2-3. Lakukan sudah, berikan langsung kepada Putra Cipangkalan. Masih Cipangkalan di sana, bayang lagi langsung oleh Putra Margahayu. Masih Margahayu kerjasama dengan Soli. Berikan kepada Margahayu, masih Soli di sana menggiring bola. Kerjasama dengan Kose, masih Kose. Melebar ke sekitar kanan, berikan langsung kepada putih dari Margahayu. Ada Adil kali ini, berikan langsung kepada Putra. Dapat dari sekitar kanan, lagi-lagi kejar-kejar kita tinggal di sana. Berikan langsung kepada Kosim, masih Kosim. Terus jatuh sudah tadi Mas Kosim di sana saudara-saudara. Lagi-lagi kali ini menunggu nampaknya. Putra Margahayu, ancang-ancang Margahayu, 1-2-3, lemparkan sudah tadi berikan kepada Mas Jamal di sana, dibuang saja tadi bola keluar lapangan, lakukan langsung datangnya bola ke depan, heading saja maksudnya, terbang sudah, kiper andalan dari Putra, Cipangkalan di sana, kali ini ke depan, berikan langsung kepada Margahayu, masih Margahayu, kita kata dia cukup begitu baik, kerjasama dengan Iwan, masih Iwan di sana, masih Iwan mencari rekan, kerjasama dengan Margahayu, masih Margahayu, berikan ke depan langsungnya, halau saja kepada Putra Cipangkalan, masih Cipangkalan, bayang-bayang bola selalu hadir di sana, berikan kepada Mas Kunjung 16 dari Putra Cipangkalan, masih Cipangkalan, ini saja bola maksudnya, lagi-lagi tidak ada rekan di sana untuk mencabut cikur benar. Berikan langsung kepada nomor punggung 4 kali ini. Masih nomor punggung 4 dari Putra Margahayu kerjasama dengan Soli. Berikan langsung ke depan kali ini Kose. Masih di sana bisa diantisipasi dengan baik oleh kiper atau pulau efek andalan tadi. Berikan ke depan kali ini harus saja ada nomor punggung 8. Berikan ke depan maksudnya kali ini kejar-kejar terjadi. Dapat tiga gagal langsung oleh saudara Ale. Kerjasama dengan Iwan. Masih Iwan kali ini. Masih Iwan lewat sekitar kanan. Berikan ke depan kali ini Kose. Sayang saudara-saudara, usaha yang dilakukan oleh Mas Kosim ini tidak dapat membuahkan hasil sehingga kali ini selamatlah sudah dalam dari Putra Cipangkalan. Kali ini masih Putra Margahayu membangun serangan. Lagi-lagi cukup bisa diandalkan Putra Margahayu ini. Kali ini sorry, masih sorry, Putra kata saya di sana. Lagi-lagi dapat digagalkan oleh Putra Cipangkalan ini sehingga lagi-lagi kali ini hanya mengakibatkan tendangan bebas saja, tendang sudah keluar lapangan hadir tempatnya. Saksikan saja, ini mengakibatkan lemparan ke dalam untuk kesekian kalinya. Ale kali ini berlaku datangnya bola. Maksudnya mereka langsung kepada Putra Cipangkalan. Namun lagi-lagi penjaga gawang yang sangat sigap meragap mampu untuk mengambil sekulit bundar tadi. Menunggu nampaknya, saksikan saja ambil dan sekulit bundar letakkan lewat sektor kiri. Masih mencari rekan. Terkadang tentunya 1-2-3, lara kiri dia. Masih mencari rekan. Kirim saja bola ke depan, berikan kepada Putra Cipangkalan. Ada adik kali ini, sehingga kali ini dilempar ke dalam di sana. Ancang-ancang titik nama saja, lakukan sudah lemah tidak tanya bola, curi saja langsung oleh Alek. Kerjasama dengan Kasi, masih Kasi, kita kata Kasi, cukup tapi, ayah. Berikan langsung kepada Solo kali ini, potong di tengah jalan oleh nomor 16. Bola cepat sekali dari, tapi, sehingga kali ini lagi-lagi hanya kewajiban kalian para ke dalam. Lemparkan sudah, berikan kepada nomor 6 di sana, masih nomor 6, kita kata dia, masih nomor 6, berikan ke depan maksudnya. Kali ini nomor 6 oleh Adil, masih Adil, bagi saja bola langsung oleh nomor 3. Dan saudara Kiki di sana, berikan ke depan ada nomor 7, masih nomor 7 di sana. Ada atik kali ini berikan kereta kerjasama berikan langsung kepada Nanang di sana masih Nanang masih kita kata dia namun lagi-lagi saudara-saudara masih kali ini mampu untuk mengisi kesilauan dengan baik.
namun dapat ditangkap dengan mudahnya oleh penjaga gawang dari putra Cipakalan. Masih Cipakalan di sana, kacang-kacang dia. 1-2-3 lakukan, sudah berikan langsung kepada Saul kali ini. Langsung saja ditendang tanpa kompromi. Tendangan yang dilakukan tidak terlalu berarah tentunya. Keburu gawang dari putra Cipakalan, masih di sana Cipakalan, kacang-kacang. Harum lampu. Kacang-kacang dia masih adalah dari putra Cipakalan. Lakukan sudah berikan kepada Saul di sana. Banyak yang mengulang suara berpunggung 8. Kirim saja langsung ke depan kali ini, masih putra Cipakalan di sana. Terjadi duel, berikan ke depan kali ini. Ada yang berpunggung 10 kejar-kejar di sana. Banyak yang langsung oleh Kiki. Masih Kiki kuasai bola sepenuhnya. Lagi-lagi ada Alek kali ini. Masih Alek cukup lebih terampil sekali. Kuasai dia di sana. Berikan langsung kepada Ateng. Masih Ateng kuasai bola sepenuhnya. Curi saja langsung oleh putra Cipakalan. Masih Cipakalan mengirim bola. Lagi-lagi kita hampir ke mulut gawang. Namun tidak ada rekan di sana untuk menjemput si kiri bentar. Sehingga penjaga yang sangat sejak berhadap tadi keluar dari sarangnya. Masih di sana penjaga gawang. Mas Ucok berikan ke depan. Kali ini ada Soli. Masih Soli. Kita akan disoli kerja sama yang ada. Masih ada di kiri bawah. Berikan ke depan maksudnya. Kasih bola ini. Masih kasih lagi-lagi saudara-saudara terjatuh tadi. Mas Kasim ini mampu menghalangi oleh pemain dari putra Cipakalan. Sehingga kali ini hanya membalikkan ke sana. 1-2-3-4-5 anak sudah melakukan sudah hampir ke mulut gawang. Lagi-lagi. Lima anak sudah melakukan sudah hampir ke mulut gawang. Lagi-lagi. Cukup spektakuler saudara-saudara gol yang dilakukan oleh Mas Soli ini, sehingga penonton bisa mengejar ketinggalannya. Di set yang pertama ini tentunya masih Cipakalan menggiring bola. Masih Cipakalan di sana dengan nomor punggung 8. Kali ini ada Adil, masih Adil kerja sama dengan nomor punggung 4. Masih nomor punggung 4 di sana. Berikan langsung kepada Adil lagi. Ada siapa di sana? Ada Alek. Berikan langsung kepada Adil. Masih ada. Kasih bola Adil. Berikan langsung kepada nomor punggung 4. Ada Adil kali ini cukup begitu apik sekali. Pemain dari Putra Margahayu tentunya. Masih Margahayu. Kita kata dia sejenak. Berikan langsung kepada nomor punggung 4. Ada Soli kali ini seperti tempat tadi. Kirim saja kepada Kosim di sana. Masih Kosim cepat sekali dia. Masih Kosim. Strike on ball. Masih Kosim. Jatuh sudah tadi Mas Kosim menggagalkan. Kali ini depan, berikan langsung kepada Adek di sana. Ada Soli kali ini, masih Soli menunggu menempatnya. Berikan kepada Putra Cipakalan. Masih Cipakalan menggiring bola. Tidak ada rekan di sana nampaknya mampu dipotong. Terus ada Adek, ada Kiki kali ini, masih Kiki. Berikan langsung kepada siapa? Lagi-lagi bertemu kali ini ada Iwan, masih Iwan daya dari bola langsung ada Adil kali ini, masih Adil, kota ketik Adil, cari rekan Adil di sana, tarik ke belakang. Ada Alek kali ini, Bek Mandalan, yang didatangkan dari Putra Margahayu. Ancang-ancang Margahayu di sana, berikan ke depan kali ini. Lagi-lagi masih bisa diantisipasi dengan baik. Kita saksikan saja kali ini masih putra dari Margahayu. Masih Margahayu, berikan ke depan kali ini. Lagi-lagi masih Margahayu di sana, berikan kepada Kosim. Masih Kosim di sana, cukup begitu baik kali ini. Masih Kosim, berikan ke depan. Lagi-lagi dapat tiga gagal langsung oleh putra dari Margahayu. Masih Margahayu, kiri saja bola. Kali sama dengan Tiba di sana, lewat sektor kiri. Berikan ke depan maksudnya. Lagi-lagi masih bisa diantisipasi oleh Kosim. Masih Kosim. Dan shooting saja langsung. Ada pemain dari putra. Kali ini ada siapa yang dituju? Masih di pertandingan bagus. Tendang saja bola tadi. Dan mendapat 3 gagal langsung. Ada nomor punggung 96. Masih nomor punggung 96. Lampung tetap bola. Namun dapat 3 gagal langsung saudara-saudara. Sehingga kali ini hanya mengakibatkan lemparan ke dalam tentunya. Lemparan ke dalam Hayu. Berikan langsung ke depan. Ada Adek kali ini bayang-bayang bola. Sehingga kali ini hanya mengakibatkan lemparan ke dalam. Lemparan sudah Adek. Dia sampai dengan Soli kali ini. Sepencetak bola tadi. Adek di sana. Potong saja langsung oleh Putra Cipakalan. Lagi-lagi ke depan kali ini. Ada nomor punggung 2. Dan lagi-lagi apa yang terjadi saudara-saudara, saksikan saja bagi putra dari Cipakalan. Lakukan sudah, berikan langsung kepada Alek kali ini. Masih Alek cepat sekali dia, namun dapat tiga gagal langsung dari nomor punggung 10. Lalu saja dapat ada nomor 4. Lagi-lagi apa yang terjadi saudara-saudara, tendangan bebas saja lakukan sudah, berikan langsung ke depan. Lagi-lagi Mas Ucok di sana, mampu untuk mengambil bola. Berikan ke depan kali ini, ada siapa di sana, ada Iwan. Masih Iwan di sana, kiri tiga bola, masih saudara Iwan. Cukup begitu baik, namun lagi-lagi dikatakan langsung oleh putra dari Cipakalan ini. Putra Margahayu nomor punggung 4 di sana lakukan sudah mematikan datangnya bola. Namun lagi-lagi kali ini masih Cipakalan. Cipakalan dia di sana, berikan ke depan kali ini. Ada siapa? Potong di tengah jalan Putra Margahayu. Masih Cipakalan. Giring saja bola nomor punggung 16. Namun lagi-lagi apa yang terjadi? Terjadi duel di sana saudara-saudara. Berikan langsung kepada Putra Cipakalan. Masih Cipakalan di sana giring bola. Masih Cipakalan lewat sektor kiri. Masih Cipakalan. Namun lagi-lagi kalah sudah. Diambil langsung oleh putra dari Margahayu. Masih Margahayu, kutakati dia sejenak. Kerja sama dengan Kiki, berikan langsung kepada Soli kali ini. Masih Soli, kutakati Soli dia. Masih Soli di sana, masih Soli mencari rekan. Lagi-lagi apa yang terjadi saudara-saudara, hanya mengakibatkan lempar langsung oleh Mas Adek di sana. 1-2-3, lemparkan sudah, berikan ke depan kali ini. Ada siapa yang dituju? Curi saja langsung maksudnya. Lagi-lagi hanya mengakibatkan lempar ke dalam untuk kesekian kalinya. Bagi putra dari Cipakalan, masih Cipakalan lewat sektor kanan. 1-2-3, lakukan sudah, lemparkan sudah, berikan langsung kepada Adek di sana kali ini. Harus saja oleh Kiki di sana kali ini ke depan. Ada Alek, masih Alek. Gagal andalan tadi mampu untuk diandalkan. Di belakang tadi berikan langsung kepada Putra Cipakalan.
Masih Jepang kalian di sana, putar kaki tiasi jalan nomor punggung 6. Kerjasama dengan punggung 16, curi saja langsung oleh Kadil di sana. Berikan kelepas kali ini, ada Ateng, masih Ateng negeri kita. Lagi-lagi masih Ateng di sana, cepat sekali dia. Masih Ateng di sana, bayang-bayangnya Ateng, masih Ateng lagi. Namun dapat digagalkan oleh nomor punggung 14 dari putra Jepang kalian ini. Masih Jepang kalian di sana, berikan langsung kepada nomor punggung 6. Lagi-lagi, kuasai bola sepenuhnya, dihalau saja tadi bola saudara-saudara. Ada soli kali ini, lagi-lagi masih bisa diantisipasi oleh putra dari Margahayu tentunya, masih Margahayu di sana, kerjasama dengan Iwan, masih Iwan menggiring bola, lagi-lagi dapat Iwan kali ini, masih Iwan di sana, lagi-lagi dapat digagalkan langsung oleh putra Jepangkalan, hari ini halau saja ke depan, ada Alek di sana, namun lagi-lagi dapat di, tapi sudah sudah dapat kali di depan, namun kerja-kerja di sana kali ini, ada 23, lagi-lagi, masih Alek di sana, kuasai bola, mereka langsung kepada Adep, namun sayang tidak ada rekan di sana untuk menjadi cukup dengar, tidak ada rekan di sana kepada Kosim kali ini, masih Kosim, striker, masih Kosim di sana, mencari rekan, masih Kosim, Kosim kali ini, shooting saja langsung, masih Kosim, Kosim lah ini shooting saja langsung dan gol. Cukup begitu baik sekali saudara-saudara gol yang dilakukan oleh Mas Kosim ini. Lagi-lagi untuk sementara sekian 2-0 saja. Gol sudah putra dari Margahayu. Mampukah di pangkalan bisa mengejar ketertinggalannya di set yang cukup krusial ini tentu.